Terekam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Amin Rais saat menghadiri acara pernikahan anak Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Pasalnya Amin Rais rela menunggu Prabowo Subianto turun dari mobil demi bersalaman dengan capres nomor urut 2. Sementara itu, ajudan pribadi Mayor Teddy terlihat mengawasi saat Amin Rais mengajak Prabowo salaman. Dikutip dari Wartel Kota, video itu telah beredar di media sosial. Dalam video tersebut terlihat Amin Rais sedang berdiri di antara barisan pengawal. Amin Rais pun menunggu Prabowo yang turun dari mobilnya untuk memasuki gedung pernikahan. Seolah tak sabar bersalaman dengan Prabowo, Amin Rais terlihat menjulurkan tangan terlebih dahulu. Padahal Prabowo masih berjalan beberapa langkah untuk berada di dekat Amin Rais. Namun Capres 02 ini langsung sumringah dan menyambut uluran tangan Amin Rais. Padahal sebelumnya tangan Amin Rais sempat digeser oleh sejumlah pengawal yang memadati luar gedung. Kemudian terlihat Amin Rais menggenggam erat tangan Prabowo. Sementara itu Mayor Teddy yang berjalan di depan Prabowo langkahnya langsung terhenti. Ia pun memperhatikan dan mengawasi dengan seksama saat Amin Rais mengajak Prabowo bersalaman. Sayangnya hingga saat ini belum ada klarifikasi dan konfirmasi terkait video itu dari kubu Prabowo maupun Amin Rais. Sebagai informasi, Amin Rais merupakan salah satu sosok yang menentang Gibran mendampingi Prabowo. Bahkan pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai dinasti politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.